dikalahkan oleh setup dari Altrigo. Mereka punya Matilda, mereka punya Kufra, mereka bisa combo. Berdak itu adalah satu buat Iron Rage yang berbahaya tentunya dari seorang Leo Murphy. Diingat diingat-ingat. Itu hanyalah sebuah teori. Betul. Dua untuk pick dari gameplay Sarawo. Yes. Dan fakta akan membuktikan di Land of Dawn. Dan tentunya, akankah gameplay Sarawo mengelong-ngong-ngong-ngong? Atau Altrigo dengan tiga raksasanya yang menerkam sang serigala? Go, go, go. Ini langsung saja di charge, panahnya ditembak menghilang. Satu minion sudah berubah lagi. Bagaimana pattern dari rotasi untuk hero-hero sekarang ya? Mungkin dulu kita bisa melihat kalau Orange bisa disamperin terlebih dahulu. Tapi ternyata kali ini Sally Boy ditekan begitu saja. Predo Kitty masih ada satu dua jam dan bahkan persplot didapatkan oleh seorang botol. Permainan yang cukup agresif dari tim Gameplay Sarov mengau. Seperti game yang pertama. Untuk Gameplay Karawap selalu mendapatkan first blood. Mereka yang menyerang duluan, mereka yang mendapatkan kill pertamanya. Iya, apalagi level 1 berbanding terbalik kayaknya. Oh enggak, Fredo Kitty masih level 1 juga. Hampir saja dia level 2 ya. Beda EXP harusnya, beda EXP doang. Dan botol, sekarang atau banget. Botol udah level 3, dari Sally Boy juga udah level 3. Leo Murphy sampai turun tangan buat ngebantu Sally Boy karena udah sedikit terlambat pergerakan rotasi. Tapi sebenarnya aku jadi Sally Boy. Jadi kayak sempat mikir ketika ada Kufra di sini berarti bouncing ball-nya emang benar-benar untuk mengkontes Fredo Cutie. Ya, tapi satu hero lagi sebenarnya selain Kufra, ada juga yang bisa mengkontes seorang Pak Quito. Yes. Minsitar. Minsitar. Kenapa? Karena gak bisa ngedes ketika dibuka altarnya. King's Call itu pasti bakal bingung sih Pak Quito mau ngapain. Dia bakal mau muter juga pasti udah kehilangan waktu, kehilangan mobilitas juga. Tapi untuk satu Little Crab sekarang menjadi milik dari Sally Boy. Dia mengambil lagi satu wave minion. Ada satu monster jungle tapi dilewatin begitu aja karena Tuttle jauh lebih menggoda. Gak mau kehilangan timing. Iya, gak mau kehilangan timing dan mau gak mau Sally Boy karena udah terkena first blood. Dia harus fast farming dan bahkan Tuttle-nya diamanin Udil dan juga Murphy. Bener-bener udah langsung ada kekeran mount. Tire defense. Belum ada Tire Rage dari seorang Leo Murphy. Iya, sampai loh ke situ. Oh, tapi Ahmadnya gak tumbang juga, ini bakal rugi sih sebenarnya dari early advantage yang tadi sebenarnya diamankan oleh teman-teman Gameflix Arrowwolf. Dan mereka mau gak mau karena untungnya sekarang Turtle yang kedua bakal menuju ke arah top lane. Ini bisa jadi mereka bakal setup duluan dari Gameflix Arrowwolf. Oke, dan bahkan dari seorang super awat harus berbagi sedikit budi-budi dan botol harus mundur dengan mirror image-nya. Gak boleh terlalu outside. Ingat, satu kali slam-nya itu sangat sakit dan bahkan selipan dari Michael Boy hampir saja dari seorang Udil ditumbangkan. Mountain Shocker dibuka, vision terlihat dengan cukup jelas. Terlalu jauh dari botol untuk mengejar seorang Udil dan Udil pun gak pulang. Iya, dia gak mau pulang bro. Ini tapi pertempurannya masih berlanjut aja. Udah ada Cycling Eagle tadi tapi masih bisa kabur Udilnya. Melindungi juga karena ada Sally Boy di situ. Sementara Sally Boy juga memberikan backup-an tapi di daerah lainnya. Purple buff-nya, Lethal Counter masih mendapatkan ke arah Khalid. Klaynya sedikit lagi LP tersisa. Leo Murphy masih berusaha tapi flicker dilakukan. Malah Leo Murphy-nya yang harus tumbang disana. Leo Murphy yang ditumbangin dengan adanya fight menjadi kerugian untuk tim Altrigo. Lagi-lagi di early game Genflix Arawa pelong lunan perkasa. Sang pasukan serigala kali ini benar-benar menunjukkan taringnya. Dan Fredo kini ingat, dia udah punya knockout strike. Menuju ke arah mid. Ada Udil di sana. Bisa saja Udil di combo. Dan bahkan udah dibuka sebelumnya. Clay-nya slow baik. Jalan santai seperti tidak ada yang melihat pergerakan. Sedangkan itu berapa di arah bottom lane. Hampir saja ditumbangin oleh seorang Sally pada Michael Boy. Tapi ternyata terlalu jauh. Flicker masih menyelamatkan nyawa, jiwa, dan raga. Pai lagi mau mengkating minion dari para pemain dari tim Genflix. Dan ternyata timing yang tepat dari Mountain Shocker dan Ahmad. What are you doing, brotherku? Dan ternyata falling timeout dengan Purify. Berhasil menyalahkan seorang Ahmad tadi. Pukul mundur, dijemput. Kew! Ade, abang bisa keluar. Dia dengan falling star moon-nya menggunakan Purify-nya lewat atas, bos. Yes. Itu namanya sangkar burung. Panjang betali. Alright, tapi ternyata langsung menuju ke arah Turtle dari Sally Boy. Michael Boy memilih untuk mundur ke arah Goldblast terlebih dahulu. Yoi. Karena botolnya juga udah punya Blazing Wind. Sally Boy dia tahu dia belum punya Wind of Nature. Dan bakal coba ada perebutan retribution. Kali ini Turtle diamankan oleh seorang Super Awan Supriyadi. Di arah belakang sana. Masih mendapatkan Leo Murphy. Paya pun tumpang. Dua player Altrigo harus dipanggil. Sally Boy dan Michael Boy seorang diri bakal coba makuata. Mau gak mau dengan pasifnya. Tapi ternyata satu win. Fredo tumpangin. Clay, Sakratombang, Sally Boy. Boy dan Miracle Boy basic attack-nya 5
dimainin. Pasifnya dinyalain. Dan Mountain Shocker dikeluarkan begitu saja. Tapi Udyl Serbikti kali ini memilih untuk mindir. Si Libby pun selamat, Pak. Sedikit lagi digocek tombak yang dimiliki oleh Silvana. Si Libby, si Libby. Si Libby. Kata baru tuh. Oke, si Libby, si Libby. Dan bahkan Kevin Sarawak kali ini sepertinya agak sedikit kaget dari Fredo Kitty yang sudah bisa dipastikan harusnya dari si Libby yang tumbang. Tapi ternyata amat mengganggu pergerakan. Ada sayuran startup seorang Bravo. Bravo gak boleh pulang, maunya digoyang. Udah tertampak tembok dan Bravo masih terkena selendang maya dari Sora. Oh my God, amat still survive with Purify. Yoi, datang lagi dengan panggilan yang udah dilakukan oleh Udyl. Tapi Fredo Kitty ditabrak. Baik banget, Bo. Oh my God, tapi ternyata Fredo masih bisa kabur. Meanwhile, Clyde di sana sekarang tumpasan. Ada abang kembali lagi dia. Lagi-lagi Guiding One berhasil menyelamatkan posisi dari seorang Ahmad. Ahmad Maman Mauzi. Ada Leo Murphy di sana, dia gak boleh terlalu offside. Dan turret diamankan Selibi. Selibi. Udah tuh. Pegel nih, kram nih perut kita ya. Aduh, aduh, tapi di bagian atas sana ada sebuah tempat dan waktu yang didapatkan oleh Pai untuk bisa mencicil ke arah otot turret ya, tapi belum begitu berhasil karena Fredo Kitty langsung datang untuk bisa menghadang pergerakan dari Pai. Tapi Fredo Kitty. Fredo Kitty. Ngeri banget ya. Udah ya. Oke, Beasley kali ini mencoba untuk posisi harapi, tapi ternyata Leo Murphy tertangkap dengan benar justice. Dibalikkan dengan adanya satu botol reset bahkan. Killing free dapatkan seorang botol, tapi ternyata ketika udah di kill abang ade si Leo Murphy udah manggil, tapi ternyata Maut lebih cepat memanggilnya. Iya, bahkan untuk Beetle dan juga ini ya, Briefy. Oke, lihat Ahmad. Udah bakal coba untuk ngekeker, tapi ternyata dilepaskan begitu saja. Yep. Ihmit, kali ini gak mau langsung masukkan voice star moon-nya. Lanjut, udah kita balik ke normal lagi. Oke, reset, let's go. Oke, langsung saja Fredo Kitty di arah mid lane. Hanya untuk clearing minion saja. Iya benar sekali Pak ya. Ini ada berapa di bagian bahwa akan bertemu juga dengan apa ya, dengan Ahmad yang menggunakan Esmeralda dan satu wave minion. Cloud-nya masih membuka stack demi stack, tapi untuk Udyl berputar-putar dulu di area tersebut ingin melihat siapa yang akan lewat di dalam area yang dia buat. Alright. Silly Bay the Miracle Boy kali ini bakal coba untuk clear minion saja. Meanwhile di top lane sana, Leo Murphy udah stand by the position. Pai dengan goloknya masih coba untuk mengusir para pemain dari tim King Flint Slayer Owl. Oke, okay, Profesor, nama pedang dari Khalid. Skimitar. Oke, okay, okay. Itu mantap sekali. Ya. Kalau kata Ranger Mas, golok. Saya dengan Karifan lokal. Karifan lokal. Masih lihat dengan goloknya Pai bertahan dan ternyata masih ada Quicksand Guard. Tapi jujur ya, ini 26 poin kill-nya dari Genfix Arrowwolf yang unggul, tapi perbedaan gold-nya gak terlalu jauh loh, 2000. Yes, dan Udyl, mata Choker dibuka begitu saja. Udyl buat cycle, eagle, tapi ternyata di sana adalah Morbius, serta kami ini adalah pancingan. Terrorist masih ada satu bomb flicker, dan bakal dibakar dengan Art of Debris. Art of Debris dari seorang botol. Mengamankan satu poin. Pai, Quicksand Guard-nya udah gak ada. Langsung ada satu lupa-lupa. Dan Super Out Hubriadi lagi-lagi memakan pemain dari tim Alter Ego. Bagus banget. Sebuah pemotongan dilakukan. Tapi untuk kali ini kita lihat Udyl. Emang keburst banget damage yang diberikan. Sementara Sally Boy tertangkap basah oleh Fredo Kitty. Masih ingin lebih. Ditampol lagi rusuknya. Sedikit lagi Thresholds. Akankah dipaksakan oleh Fredo Kitty? Enggak. Dan malah hilang. Itu Retri. Pakai Retri tadi matinya. Retri dengan satu damage turret yang terlalu sakit. Berhasil ditumbangkan. Fredo Kitty terlalu offset, terlalu birahi, ingat nafsu membunuhmu. Nafsu membunuhmu, rindu telepon aku. Waduh. Kalau kangen, miss call aku. Kalau sudah ketemu, jangan peluk ghostingin aku. Peluk aku. Jangan ghostingin aku, curhat. Tapi ternyata Bravo memilih mundur dan tadi mandiri. Turtle Camp sudah diamankan oleh seorang botol. Clay dengan Imperial Justice-nya di sana. Tapi Sally Boy bakal coba untuk dapetin parpompa terlebih dahulu. Amat still survive in the right there. Masih bisa selamat. Bahkan sekarang purple buff-nya menjadi milik dari Sally Boy. Sally Boy dan Miracle Boy amat di depan sana. Walaupun dari seorang battle berhasil mengamankan satu buah turtle-nya. Tapi di sini Golden Star udah ada satu buah Art of Thievery. Digoceng begitu saja. Damage-nya terlalu sakit. Bahkan lihat Kupra dari Leo Murphy. Gak bisa menahan damage-nya. Ingat, kalau ada Blazing Duet. Ditambah Wombo-Kombo Chompro ini bakal berantakan. Lethal counter bersama dengan Bottle. Bahkan di polis tarung begitu saja. Mau gak mau pilihannya cuma satu. Bertarung sampai mati atau menyerah.
Dan itulah yang dilakukan oleh Ahmad. Dilompatin dengan paling stamina walaupun itu masih gagal. Udah ada satu mountain choke tadi dilepaskan. Terlihat di mana aja posisi yang dimiliki oleh Genflik Erowap. Tapi untuk Pai masih aman di atas sana. Ada Fairy Fans. Ada Bravo di sana mengusir mundur di arah midlane dari Sarah Lemore. Vita Iron Rage menuju ke arah Sarah Fredo Cutie. Ada Sarah Selim dan Miracle Boy. Tapi kali ini mundur para pemain dari tim Genflik Erowap. Sang Serigala pun juga sedikit ketakutan. Ketar ketir melihat para pemain dari tim Alter Ego yang udah set up di arah midlane. Iya, walaupun tadi ada sedikit keterlambatan yang dilakukan oleh Sally Boy ya. Dia ngecharge di bagian belakang tapi masih cukup jauh jaraknya. Di bagian bawah hampir aja bocor inverternya karena udah ada pergerakan dari Cloud. Tapi NOD sekarang menjadi milik dari Udil. Tapi kalau kalian sadar nih, Udil Sirbiktinya ngeri banget gak sih? Dia selalu offside, dia selalu coba untuk ngepok-ngepok damage. Tapi di sini posisinya, si Udil Sirbikti ini dia tidak terpikau sama sekali. Iya Pak, ini 001 gitu. Nolet-nya Profesor. Betul sekali. Tadi kita berkali-kali juga sempat melihat bagaimana Imperial Justice yang on point banget dari Klee terhadap Sir Evil. Dan bahkan purify-nya dua kali digunakan, dipaksa. Tapi kalau misalkan diculik lagi, ini Genflik Erowap dalam bahaya. Kenapa? Karena sudah mulai menuju ke arah Lord yang pertama. Benar, hampir saja terpick off. Tapi ternyata masih bisa mundur dari Fredo Kitty. Tapi udah ada 3 detik sebelum Bapak Lord Sir Almat. Dan ternyata Imperial Justice menangkap Udil begitu saja tanpa tidak ada follow up. Dan selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Yoi, ini dia Lordnya. Semuanya akan sibuk untuk melakukan setup. Semuanya akan siap untuk melakukan kontes. Belum ada yang tumbang sejauh ini. Klee hampir tertabrak di area rumputan yang ada di bagian tengah sana. Lea Murphy udah ngebuka vision. Klee bakal coba untuk mundur. Ada Fredo Cutie mengganggu pergerakan Sally Boy. Dan Makan Bottle bakal memilih untuk reset kembali. Sedikit demi sedikit mereka mencoba untuk mendapatkan Lea Murphy. Lea Murphy segera tumbang. Dipanggil begitu saja. Lea Murphy udah punya satu buah blade armor. Dan sepertinya Bottle harus berhati-hati. Terlalu sakit yang bisa dimiliki oleh seorang botol, bakal bisa membawanya dia ke petaka. Iya, basic attack-nya bisa aja akan langsung berbalik. Sementara itu sebelumnya tadi juga udah mulai berasa dikit lagi, bos. Kegeran baut dan pangkat di sini. Lord masih diambilkan dengan retribution, tapi ternyata di sana blessing 2 tidak bisa menumbang ke siapa saja. Killing spree diamankan. Selim dan Miracle Boy harus tumbang juga. Lihat tua dan pangkat 3 player. Untungnya aman mengkati pemain dari tim Genflik dan pangkat. Super awal Supriyadi hampir saja ditumbangi. Satu lemah gue dan ternyata air padu ke dikocek. Dan satu hit terakhir. Mega kill. Mega kill tapi dicolong. Tadi cycling kill-nya pun langsung dibalaskan. Udil Sirbikti, what are you doing? Ini bencana. Genflik Erowap kehilangan momentum. Tapi ternyata Alter Ego kehilangan 5 playernya. 5 Pak hilang, Prof bagaimana Prof? Dia masuk tiba-tiba dengan Circling Eagle, entah ini adalah solidaritas atau bahkan totalitas dari teman-teman Alter Ego untuk mengeluarkan semua source skill yang ada sehingga buying time yang dilakukan oleh teman-teman Alter Ego terhadap Lord yang pertama ini masih bisa diminimalisir dengan ya tadi tidak adanya cover untuk seorang Lord yang terhormat. Yes benar banget Bapak Lord terhormat, benar-benar gak ada cover dan ternyata satu permainan dilakukan Udil Sirbikti kali ini mendapatkan satu momentum. Ada Tyrant Rage di sana belum dikeluarkan. Ada Udil sudah kembali. Saya di arah belakang Ahmad meng-cutting lagi. Benar-benar langsung ke arah backline. Tapi damage dari seorang Bapak Lord terhormat. Berhasil mendapatkan inhibitor di arah bottom lane. Meanwhile di arah top lane. Super Awan Supriyadi objektif gaming. Dan berhasil mendapatkan inhibitor di arah top lane. Iya, 2 di bagian bawah, 3 di bagian tengah. Mereka melakukan split fight seperti ini. Mulai masuk, mundur lagi Bravo-nya. 5 orang menunggu di bagian luar. Ada satu wave minion yang akan bisa membantu untuk mendapatkan. Oke, Tyrant Rage sekarang sudah potong. Wah, ada play tapi ternyata Deadly Case-nya di sana yang mengamankan momentumnya. Meanwhile, bahkan 3 player dari Alter Ego harus hilang. 4 hilang. Ini bencana. Genflik Erowap, sang serigala mengamuk dan membawa game ini ke game yang ketiga. Au.